إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun sunaqullah alazim hadirin sidang jumat rahimakumullah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Nikmat sehat, nikmat hidup dan usia ini, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat-nikmat itu, alhamdulillah, pada kesempatan ini Jumat 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 1 November 2024 Masehi, kita dapat melaksanakan. Sebagian dari perintah Allah yaitu melaksanakan sholat Jumat. Betapa tidak, banyak saudara kita yang pada kesempatan ini punya niat ingin sholat Jumat, namun karena kendala kesehatan, mereka harus terbaring di rumah. Ada yang terbaring di rumah sakit, bahkan ada yang di ICU, ada yang di rumah. Bukan karena tidak sakit namun tidak mampu berobat Betapa saudara-saudara kita layak mendapat doa dari kita Dan betapa bersyukurnya pada kesempatan ini Kita mendapatkan nikmat berkah yang berlimpah Hadirin rahimakumullah Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Terlimpah ruah kepada junun kita Uswatun hasanah kita suri tauladan kita yang persyarikatan menjadikannya nama organisasi pengikut-pengikutnya yaitu kangindul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya kepada seluruh sahabatnya kepada sahabat dari sahabat atau tabi'in para tabi'at tabi'in dan seluruh followernya seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir Sidang Jumat Rahimahkumullah Pada kesempatan yang sangat berharga ini Satu kali dalam satu pekan Seorang khatib diwajibkan untuk mengingatkan Pertama kepada dirinya sendiri dan tentu saja kepada seluruh jamaah Untuk mari bersama-sama Kita jaga, kita pelihara kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ittaqallah haqqatu Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa Hadirin rahimakumullah Menjadi bertakwa Atau berusaha untuk menjadi orang yang takwa Adalah sesuatu yang harus kita laksanakan Harus kita lakukan Bentuknya yang paling simpel dikatakan adalah Melaksanakan segala perintah Allah Dan dan menjauhi segala larangannya. Profesor Dr. Abdul Mu'ti M. Ede membuat atau menulis menyusunkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan takwa dalam sebuah buku yang berjudul Menjadi Manusia Bertakwa. Beliau menguraikan dari berbagai ayat dan surat menjadi 30 subbahasan. Bahasan pertama adalah judulnya menjadi manusia bertakwa. Kemudian sub-sub judulnya 29 sub judul yang semuanya menjadi indikator apakah seseorang itu dikatakan bertakwa atau tidak. Banyak sifat karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang beriman yang bertebaran dalam berbagai ayat dalam berbagai surat. Di antaranya bahwa bertakwa adalah fitrah manusia Bertakwa adalah beriman kepada Allah Dengan mengimani Allah, nabinya, kitabnya Sampai kepada beriman kepada hari akhir Dan kaitan beriman kepada Allah dan hari akhir Rasulullah mengingatkan dalam berbagai hadis Mankana yu'minu billah wal yawmil akhir fal rahimah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkan silaturahim, connect, sambungkan buat konektivitas, buat sambungan-sambungan, buat jejaring, dan dalam berbagai hadis Rasulullah mengingatkan, dengan cara itu Allah menjanjikan kepada kita kemudahan rezeki usia yang panjang. Hadirin rahimakumullah, bertakwa juga atau seorang yang bertakwa selalu berorientasi kepada akhirat. Bahwa sesuatu yang dilakukan di dunia ini tidak semata hanya sedangkal mendapatkan apa yang dia usahakan di dunia. Seperti seorang petani yang menanam biji, lalu setelah panen selesailah sudah tetapi orang yang bertakwa meyakini apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang akan akan dia lihat kelak di kemudian hari sebagai pembalasan atas amalnya itu. Jadi bahwa bertakwa, orang yang bertakwa selalu berorientasi kepada akhirat. Artinya bila kita melakukan kegiatan kita, berkantor, berbisnis Bekerja, apapun bentuknya, kalau hanya bekerja untuk bekerja, maka kuda, kera, dan binatang-binatang lain pun bekerja untuk makan. Lalu, nyenyak tidur, tetapi bagi seorang yang beriman, apapun yang dilakukan, lillahi ta'ala karena Allah, dia berangkat ke kantor. PP Muhammadiyah, seluruh kantor sekitar PP Muhammadiyah, apapun menjadi ojol, menjadi driver apapun, tetapi kalau berangkatnya bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, maka apa yang dia lakukan semuanya memiliki makna dan bernilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, bertakwa juga harus disiplin sonat. Orang bertakwa juga dalam berbagai ayat bertebaran. Dia juga suka berderma. Orang bertakwa juga dia melaksanakan ibadah saum atau puasa. Dan kalau cinta dengan Rasulullah tidak hanya mengucapkan sholawat saja, tetapi juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antaranya saum, senin, kamis, dan hari-hari yang disunnahkan Hadirin Rahimukumullah Orang bertakwa juga senantiasa berzikir Dalam keadaan dia berdiri Dalam keadaan dia duduk Sesungguhnya itu adalah kata-kata simbolik saja Artinya Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada Bertakwa tidak hanya ketika kita berada yang tikab di masjid, bertakwa juga dilaksanakan ketika kita ada di istana negara, bertakwa juga kita wujudkan dalam perilaku ketika kita membahas anggaran, bertakwa juga, takwa juga kita bawa ketika kita melaksanakan anggaran, ketika transaksi apapun bentuknya, bismillah atas nama Allah. Inilah kehebatan seorang yang beriman, kehebatan seorang yang bertakwa. Segala sesuatu yang dilakukannya menjadi bernilai ibadah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ingin membahas sedikit lebih spesifik tentang satu atau dua dari sekian banyak ciri-ciri orang bertakwa tadi

yang setinggi langit dan bumi seluas alam ini yang dijanjikan bagi orang yang takwa yang seperti apa alladzina yunfiquna fis wal al-ghaib pada kesempatan ini khatib ingin mengulas sedikit lebih spesifik tentang gadzimin al-ghaib dan wal-afina 'an-nas Dua karakter seorang yang bertakwa, dia bisa mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya. Pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, orang yang keren, orang yang gagah itu seperti apa?" Tentu kaitannya ini dalam konteks peperangan apakah orang yang mampu merobohkan lawannya sekali gerak saja lalu Rasulullah menyampaikan sesungguhnya orang atau bukanlah orang kuat itu orang yang kuat itu bukanlah orang yang dengan kekuatan fisiknya sekali gertak saja sanggup melumpuhkan lawannya. Walakin nafsahu andal Tetapi orang yang sesungguhnya kuat itu orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Berbicara tentang marah, banyak orang yang kemudian berurusan dengan banyak kasus karena tidak mampu mengendalikan amarah, kita banyak baca di berita berbagai media sosial. Seorang suami terpaksa mendekam, bahkan menghadapi vonis belasan tahun karena tidak kuasa menahan amarahnya. Dia akhiri hidup istrinya. Yang sudah bertahun-tahun merajut kehidupan bersama, yang ada adalah sesal cucu, membunuh neneknya. Anak bahkan ada yang tega juga mengakhiri hidup orang tuanya. Atasan menampar anak buahnya, bahkan anak buah murid sekalipun juga, karena tidak tahan lalu bisa mencari waktu untuk membalaskan dendam kepada atasan ataupun kepada guru dan lain sebagainya. Inilah bisikan setan. Hadirin rahimakumullah, cerita tentang marah berkaitan dengan setiap diri kita. Karena justru orang yang tidak marah ketika kita ganggu, kita ragu apakah dia normal atau tidak. Artinya bahwa marah itu adalah manusiawi. Oleh karena itu, Rasulullah tidak mengatakan bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang tidak memiliki marah Tetapi beliau mengatakan orang yang kuat, orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya Kata kuncinya adalah pada mengendalikan How to control ourselves Bagaimana kita kendalikan diri kita ketika ada sesuatu yang memancing kita untuk lahirnya amarah ini. Rasulullah memberikan panduan bagaimana ketika kita marah. Rasulullah misalnya mengingatkan kalau seseorang sedang marah dalam keadaan mondar mandir bolak balik, Rasulullah mengingatkan duduklah. Kalau masih juga marah Rasulullah menyarankan untuk berbaringlah. Kalau masih juga setan yang membakar emosi kita, masih terus juga, maka Rasulullah menyarankan kita untuk mengambil air utuh. Demikian indahnya bagaimana Islam mengajarkan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang melibatkan setiap diri kita. Namun, bagaimana kita mengendalikannya? Hadirin rahimakumullah, dalam ayat itu menyatu, ghayl, anin nas. jadi di antara orang yang bertakwa selain tadi, oh, orang yang berinfak ketika lapang di akhir bulan ataupun di awal bulan ketika saldonya banyak ataupun tipis dia tetap berderma yang kita garis bawahi pada kesempatan ini wal ghaid wal afina 'anin nas dan suka memaafkan orang lain dua hal ini hadirin rahimakumullah setelah Allah mendorong kita untuk mengendalikan amarah Kemudian, disusul dengan bagian berikutnya, suka orang takwa itu memaafkan kesalahan. Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis yang terjemahannya kurang lebih: "Tidak dibenarkan, tidak baik seorang mukmin dengan saudaranya itu bermusuhan sampai tiga hari tiga malam." Bermusuhan, marah-marahan, harus segera akhiri. Kalau berjumpa yang terbaik itu yang mengucap salam dan meminta maaf. Satu kaitannya dengan memaafkan, memaafkan, dan meminta maaf itu dua pekerjaan yang ringan diucapkan, tetapi banyak orang tidak mampu melakukannya. Meminta maaf. Apa saya layak meminta maaf? Saya tidak salah. Dia yang bersalah. Itulah godaan ego kita. Kita kadang-kadang digoda untuk tidak meminta maaf karena merasa kita tidak bersalah. Padahal Islam mengajarkan meminta maaf kalau kita merasa bersalah, atau kita katakan, "Saya sudah memaafkan kesalahan Anda." Ini lagi-lagi masuk kategori orang yang kuat. Jadi, satu mengendalikan emosi amarahnya ketika dia marah, kemudian dia juga mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin rahimakumullah, seandainya manusia di muka bumi ini mampu melaksanakan dua karakter itu saja, maka dapat kita pastikan. Dunia ini sepi dari tembak-menembak. Dunia akan damai karena orang saling memaafkan. Dunia akan tertib. Uang banyak tidak perlu dihabiskan untuk membuat bom dan senjata, tetapi uang yang ada, anggaran itu kita alokasikan untuk mensejahterakan manusia-manusia yang belum sejahtera. Namun inilah faktanya bahwa manusia sangat berat untuk menghadapi ujian itu dan oleh karena itulah Rasulullah memberikan peringatan ketika salah seorang sahabatnya bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah Wahai Rasulullah, berikan nasihat kepadaku Berwasiatlah kepada saya wasiat tidak berarti harta warisan berwasiat artinya menasehati Rasulullah menjawab jangan marah kata Rasulullah kemudian sahabat itu masih belum yakin apa benar hanya ini nasihatnya nanya lagi aus ini ya Rasulullah saya minta nasihat yang lain lagi Mungkin Rasulullah tahu orang itu temperamental, sehingga nasihat yang kedua pun keluarnya: la tautum, la tautum. "Jangan mudah marah, jangan mudah marah." Ini hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan amarah kita sebagai bagian akhir dari khutbah pertama ini di sebuah... Universitas di sebuah kampus konon dilakukan sebuah penelitian penting tentang bagaimana pengaruh memaafkan dengan mental health atau kesehatan mental, karena sekarang ini berdasarkan penelitian WHO, satu dari sepuluh orang itu mengalami gangguan kejiwaan mengalami yang disebut men apa gangguan kesehatan mental. Tentu gangguan kesehatan mental tidak selalu diartikan gila ataupun sebutan-sebutan lainnya. Tetapi gangguan atau mental health juga bisa berupa kecemasan, rasa khawatir dan lain sebagainya. Seorang Profesor Emeritus dari Virginia Commonwealth University, Richmond melakukan penelitian. Ternyata sikap memaafkan itu sangat erat dengan kebaikan kesehatan mental. Salah satunya dari 330 sampel dari usia remaja bahkan sampai yang usia 70-an disimpulkan orang yang suka memaafkan Orang yang gemar memaafkan, tidak hanya memaafkan orang lain, sesungguhnya yang penting juga memaafkan diri sendiri. Atas hal-hal yang kadang kita tergoda untuk memarahi diri sendiri, menyesali diri sendiri, sehingga kita lupa memaafkan diri sendiri. Koron A3 ada tiga hal, sekurang-kurangnya: yang pertama, membantu mengelola stres. Jadi, orang yang gemar memaafkan orang lain, insya Allah secara mental dia cepat sembuh atau terkurangi oleh stres. Yang kedua, ini ranahnya orang-orang kesehatan, neurolog, bahwa orang yang suka memaafkan juga sistem saraf parasimpatiknya akan aktif sehingga bisa membantu kekebalan dirinya dan kemudian orang yang gemar memaafkan juga menurunkan resiko gangguan psikologis. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengendalikan amarah kita dan termasuk orang-orang yang gemar memaafkan dan tidak segan untuk meminta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain barakallahu بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل الله منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء rahimakumullah pada khutbah kedua ini sekali lagi khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri untuk mari kita kuatkan diri kita jaga kadar ketakwaan kita tingkatkan kualitas keimanan kita sehingga kita mampu untuk kembali kapanpun menghadap Allah dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita juga dikaruniai generasi yang sehat mentalnya, yang mampu mengendalikan emosinya dan kemudian kita memiliki dikaruniakan keturunan kita dan dimulai dengan diri kita untuk menjadi seorang teladan sebagai orang yang gemar memaafkan orang sebagaimana Rasulullah mencari orang yang suka mengganggunya, yang biasa nimpukinya, yang selalu mencercanya. Suatu hari beliau kok aman dari gangguan. Rasulullah konon mencari orang itu dan ternyata sedang sakit. Rasulullah doakan dan ternyata kekuatan memaafkan tidak hanya menyehatkan diri sendiri, kemudian memberi kenyamanan bagi orang lain dan banyak kaum kafir Makkah, Madinah masuk Islam karena suri tauladan dari kajian besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi karunia keturunan kita yang tidak sanggup memaafkan tetapi juga sanggup meminta maaf ketika dalam keadaan bersalah. Inna Allah yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منكم والأموات إنك سمع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون